Jadi kita ni kena peka tau. Jadi bila ada orang Yahudu Nabi fi ayatina menghina ini ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'arid, palinglah kamu, paling jangan setuju. Jangan setuju terjemahannya apa? Falyughayyiru biyadih, dengan tangan, tanganlah. Kalau tak mampu dengan lisan, lisanlah. Kalau tak mampu dengan hati. Ha, ada orang mentarifkan dengan doa. Doakan tak kisah. Supaya dia dapat hidayah. Ataupun tak suka, jangan langsung tak ambil tahu, tak boleh. Antara mati Allah, Ustaz Moderator, Ustaz Tamizi dan kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi berbahagia ini kita sulamkan pagi mana Ramadan dengan majlis ilmu. Jadi pada pagi berbahagia ini kita membicarakan mengenai surah Al-An'am ayat 68 dengan ayat 69 ya. Jadi kalau kita lihat ayat 68, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza ra'aital ladzin وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُودُونَ فِي آيَاتِنَا. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang يَحُودُونَ فِي آيَاتِنَا. Jadi soalan yang dibincangkan, ditanya kepada saya, apa maksud يَحُودُونَ di sini? آيَاتِنَا, pada ayat-ayat kami. Okey. Kita sebagai orang Islam, ada satu perkara yang sangat-sangat mulia, iaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menjadi semulia-mulia Nabi. Dan Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Muhammad menjadi semulia-mulia umat. Kerana apa? Kerana Al-Quran adalah patah patah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ingin bercakap-cakap seolah-olah bercakap-cakap dengan Allah, berdoalah dan dirikan solat. Tetapi kalau jika kita ingin seolah-olah Allah bercakap dengan kita, kita membaca Al-Quran. Sebab ayat-ayat Al-Quran itu adalah perkataan Allah dan dia berbicara dan bercakap dengan kita. Sebab itu orang yang membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi lembut. Orang baca Quran, hatinya akan beri hidayah. Kenapa? Kerana Allah bercakap-cakap dengan dia. Jadi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang bercakap-cakap dengan kita dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 68 ni, ada di antara orang-orang kafir yahuduna fi ayatina. Apa maksud yahudun? Iaitu yang pertama, mereka mempermain-mainkan. And mana mempermain-mainkan, dia make fun pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey. Yang keduanya iaitu dia mencaci. Mencaci. Tak betul ini, apalah, ketinggalan zaman lah, out of date lah, mana mencaci. Okey. Dan yang ketiganya, mereka merendah-rendahkan. Merendah-rendahkan ni barangkali dengan membanding-bandingkan. Ini tak maknanya tak bagus lah apa lah. Jadi maknanya pertama mengejek, yang kedua mencaci-caci Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga merendah-rendahkan. Dan perkara ini sebenarnya dia bukan berlaku sekarang. Okey, firman-firman Allah yang diturunkan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam, semua ada orang-orang kafir yang yahuduna fi ayatina ini. Mereka mengejek, mereka mencaci, mereka merendah-rendahkan. Dulu zaman nabi-nabi terdahulu, zaman Nabi Nuh AS, ayat-ayat Allah tu dicaci, diejek dan direndahkan. Ketika zaman Nabi Ibrahim AS, ayat-ayat Allah itu sama juga dicaci, diejek dan direndahkan. Ketika zaman Nabi Musa AS, sama juga ayat Allah diejek, direndah dan dihina. Zaman Nabi Isa pun sama. Bila zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda itu juga berlaku. Okey. Cumanya kata Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Ayat 110 kan? Surah Ali Imran ayat 110. Apa beza umat Nabi Nuh tadi, umat Nabi Musa tadi, umat Nabi Isa tadi dan umat Nabi Muhammad SAW? Apa beza? Apa beza kita pada hari ini sebagai umat Muhammad SAW dengan umat Nabi-Nabi terdahulu ketika kita mendapati ada setengah-setengah orang yahuduna fi ayatina, mengejek, mencaci dan merendah-rendahkan umat Muhammad? Dia ada ciri dia. Apa dia? Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beza umat Muhammad apabila ada orang yang yahuduna fi ayatina, dia akan amar ma'ruf, nahi munkar dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana dia tidak berdiam diri. Itu beza dia. Allah sebut dalam Quran benda itu, surah Ali Imran 110. Jadi kalau kita ni nak besok dikenali oleh Nabi SAW di akhirat besok, di telaga Kauthar besok, ketika kita sangat-sangat memerlukan pertolongan dan syafaat, kena ada ciri-ciri ini. Sebab ini ciri umat Muhammad berbanding dengan umat terdahulu. Bila dia melihat ada orang yang yahuduna fi ayatina, dia kena amar ma'ruf, terangkan, terangkan. Ada yang nahi mungkar, dia kena cegah penghinaan, ejekan dan cacian ini. Ada yang pendekatan tu'minu nabilah, diajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana dia tidak berdiam diri. Beza umat Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa terkontang-kanting seorang. Beza dengan umat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh terkontang-kanting sekarang seorang diri. Sampai Allah rakamkan dalam Quran kisah Nabi Nuh, bagaimana dia mengeluh, dia bercerita, bersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ni berdakwah laila wa nahara, bukan siang malam tau, malam siang, laila wa nahara, malam siang. Nak ceritanya terbalik perkataan tu, bersungguhnya beribadah tu tak tidur sampung siang. Kalau siang malam, siang malam kita tahu kita akan tidur, ini malam dan siang, laila wa nahara. Ketua, seorang diri. Nabi Isa AS seorang diri. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, dia ada umat yang akan mempertahankan. Ada umat yang akan mempertahankan. Satu hari ada ketika Nabi balik daripada Isra dan Mi'raj, ayat pertama surah Isra, Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam daripada masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Orang kafir datang bertemu Nabi SAW dengan yahuduna fi ayatina, dia merendah, mengejek, mencaci ayat Allah. Dia kata apa? Muhammad, boleh tak engkau angkat kaki engkau sebelah? Nabi kata boleh. Boleh tak engkau angkat kaki engkau dua belah? Tak boleh lah, jatuhlah. Kalau macam tu, macam mana kau Isra Mi'raj? Nampak tak? Yahudu nafi ayatina. Nabi kata apa? Oh, kalau nak tahu macam mana buat tu, kau tanya Sayyidina Umar. Tanya Sayyidina Umar. Betul? Betul, tanya Sayyidina Umar. Maka mereka gembira sebab yahuduna fi ayatina. Kemudian mereka bertemu, ramai-ramai yang jumpa Sayyidina Umar ni. Wahai Umar, boleh tak kau angkat kaki kau sebelah? Boleh? Dua belah boleh tak? Tak bolehlah, jatuh. Kalau macam tu, macam mana Muhammad boleh Isra dan Mi'raj naik ke langit? Kau dah tanya Muhammad? Dah. Apa kata Muhammad? Dia suruh tanya kau. Oh, dia suruh tanya aku kan? Okey, kejap. Sayyidina Umar lantas pergi masuk ke dalam rumahnya. Tuan-tuan rasa boleh faham apa kesudahan cerita ni kan? Tak perlulah saya bersusah payah menerangkan. Diambil pedang, ditebasnya mereka ni. Mujur tak ada yang kena. Nabi kita tidak pernah berseorangan ketika yahuduna fi ayatina. Sebab tu
beza umat Muhammad dengan umat terdahulu. Umat Muhammad adalah orang yang khairu ummah, cirinya dia akan membela Yahud, orang-orang atau membela ayat-ayat Allah daripada golongan yang khadun, maknanya Yahudun khadun, maknanya menghina ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah dia. Terima kasih kepada Mbak Ustaz, moderator. Jadi apabila wa idza ra'aita alladhina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum. Okey. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan suatu yang tadi, maknanya mencaci, mengejek, merendah-rendahkan ayatina, ayat-ayat kami ini, maka tinggalkan mereka sehingga memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan, maknanya kau duduk juga dengan mereka, jangan duduk bersama kaum-kaum yang zalim sesudah kamu mengingatinya. Okey. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebut bahawa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau kamu mempersaksikan, melihat dengan matamu sesuatu kemungkaran berlaku, kamu hendaklah ubah dengan tangan. Kita ni kan, okay, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, tolong salinkan. Dekat akhirat besok, yang menjadi saksi kita ni lima. Yang menjadi saksi kita ni lima. Pertama, Allah SWT sendiri menjadi saksi kita. Saksi amalan kita. Lepas tu, orang tersalah sangka ke apa, jangan risau. Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang dalam membuat baik, orang tersalah sangka dengan kita. Kan, orang mungkin berpandangan anggap yang buruk pada kita. Teruskan, sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam kita, diri kita ni. Allah tu jadi bagi saksi. Yang keduanya, yang menjadi saksi kita ni adalah malaikat kanan kiri ni dan malaikat-malaikat yang lain. Contoh malaikat kanan kiri ni, kita tahu dia duduk merakam je kan. Contoh kita duduk dalam majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ni, dia rakam kan, tu tulis, rakam kan. Saksi itu besok, Tuhan, betul Tuhan, dia memang duduk dalam majlis ilmu kan, dalam halakah Ramadan, bulan Ramadan, tapi dia mengantuk sikit, tapi okey Tuhan. Maknanya pahala tu tak ada, rakam kan. Okey, jadi malaikat kanan kiri ni. Okey. Kemudian, dan malaikat-malaikat lain, contoh dalam majlis ilmu macam ni, banyak malaikat yang hadir ni kan. Kita tak nampak kan? Setengah riwayat beribu malaikat kan? Sebab malaikat tu dicipta daripada cahaya, jadi dia tidak mengambil ruang. Kita ambil 1000 torchlight, 1000 lampu suluh, suluh dalam satu tong muat kan? Tapi kita ni tak usah banyak lah depan cerita ni kan? Duduk dalam satu tong, kalau saya satu je pun tak cukup lah. Kalau Ustaz MC mungkin dua orang boleh. Seorang pun tak cukup. Okey. Jadi maknanya, keduanya saksi kita malaikat. Yang ketiga, saksi kita ni adalah sesama manusia. Sesama manusia. Okey. Jadi dalam satu ketika, ada jenazah diusung. Nabi kata, semua orang sahabat-sahabat berkata, Dia ni baiknya. Maka Nabi kata, wajabat. Mesti dapat. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau cakap dia mesti dapat? Dan dia mesti dapat apa? Apa kata Nabi? Dia mesti dapat syurga. Sebab kamu ni saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadis ni orang Melayu kita guna, kalau mayat turun daripada rumah, kan disebut saksikan mayat ini baik, semua jawab baik, sekat-sekat tempat kan. Jadi mana berdasarkan hadis ini, hadis yang maknanya jenazah diusung, dan daripada hadis ni yang ketiganya, manusia menjadi saksi. Yang keempat, siapa menjadi saksi? Anggota badan kita ni semualah. Dalam Quran Allah sebut surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti Syaitan Mizi kan boleh baca kan ayat tu. Hari di mana dikunci mulut kamu, bercakap anggota kamu, tangan, kaki, menyaksikan apa yang kamu buat. Jadi kita, anggota kita ni bukan boleh dipangkat-pangkat . Kau jangan cakap tau. Aku cubit suami ni, kau jangan cakap tau .
aku belikan kau cincin. Dia bukan boleh dipakai-pakai. Hey, besok bercakap ni. Ha, Tuhan, ni tangan ni mencubit lakinya. Hey, cakap tangan. Macam mana dah? Kalau tak taubat, taubat zero. Balik nanti minta maaf pada suami. Kalau ada, kan? Okey. Jadi, yang keempat adalah tubuh badan kita. Dan yang kelima, makhluk-makhluk yang lain. Kalau Allah nak minta datangkan saksi, dia boleh datang. Kucing, kita buat baik dengan dia. Kalau Allah minta datang saksi, besok datang. Betul Tuhan, dia bagi makan kat aku. Lepas tu kalau kita kat kedai makan, kucing minta makan. Kalau tak bagi, jangan seksa dia. Dia tendang, Ustaz. Kan? Boom! Senak kucing tu kan. Apa salah aku? Aku minta makan je. Tak bagi, jangan seksa dia. Eh, besok jadi saksi tu. Kan? Makhluk-makhluk. Kita perasan tak dulu, tok-tok guru kita dulu. Kalau lepas solat wajib, dia nak solat sunat, dia akan melangkah tempat lain, setapak tempat lain. Biar apa? Biar bumi jadi saksi tempat sujud tu besok. Yang kelima jadi saksi. Okey. Balik pada perkongsian kita. Ketika kita seseorang melihat maksiat, matanya melihat maksiat, apa dia perlu buat? Allah sebut yang pertama, Nabi sebut yang pertama, فَيْلْيُرَيْيُرُ بِيَدِهِ. Dia kena ubah dengan tangan. Kalau dia mampu, tangan tu kuasa, apa yang boleh lah. Kalau tak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Mana kena bercakap. Kena bercakap. Kena menulis. Kan? Tulisan ni adalah kaedah merakam suara. Kita tulis pada hari ni. Sekarang ni kita boleh kat Facebook lah apa kan. Tulisan ni kaedah merakam suara. Kita tengok tulisan yang ada dekat dalam piramid, kita boleh tahu, oh orang dulu ada ini, 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 kita faham. Kan? Ini tulisan dengan lisan. Ataupun tulisan, boleh dikatakan sebagai lisan. Kalau tak mampu dengan hati, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَنِ. Itu serendah-rendah iman. Kenapa disebut serendah-rendah iman? Mana kalau tak dekat hati, tak ada iman. Jadi kita ni kena peka tau. Jadi bila ada orang Yahudu Nabi fi ayatina, menghina ini ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'arid, palinglah kamu, paling jangan setuju. Jangan setuju terjemahannya apa? Falyughayyiru biyadih, dengan tangan, tanganlah. Kalau tak mampu dengan lisan, lisanlah. Kalau tak mampu dengan hati. Ada orang mentarifkan dengan doa. Doakan tak kisah. Supaya dia dapat hidayah. Ataupun tak suka, jangan langsung tak ambil tahu, tak boleh. Jangan langsung tak ambil tahu. Jadi kalau kita langsung tak ambil tahu, itu yang dalam ayat ni, wa imma yunsiyannaka syaitan, kamu terlupa nak berpaling. Terlupa nak berpaling. Syaitan melupakan kamu. Tambahkan dalam catatan. Orang lupa ni sebab tiga sebab. Lupa ni sebab tiga sebab. Yang pertama, faktor kemanusiaan. Dah berumur, letak cermata ke atas ni, cari setengah jam. Mana cermata dah? Awak nampak cermata saya ke atas ni? Okey, faktor umur. Okey. Yang keduanya, orang lupa kerana faktor terlalu banyak urusan. Otak ni tak boleh nak kop banyak benda. Buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Itu lupa betul kat mana? Lupa sungguh. Menyapu, menyapu, menyapu rumah. Telefon bunyi, selit menyapu kat sini lah. Okey, 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 okey. Lepas tu mana menyapu tadi lah? Sebab banyak buat benda. Satu, kemanusiaan itu terlalu banyak benda boleh lupa. Dan yang ketiga, syaitan melupakan. Wujudnya, syaitan melupakan manusia. Wujudnya. Jadi dalam ayat ini pun Allah sebut, dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kan dia berjalan, Nabi Musa dengan anak buah dia mencari Nabi Khidir, kan kemudian dia minta, apa nama, mana makanan kita? Allah lupa dah. Wa ma ansani, tidaklah melupakan aku illa syaitan. Syaitan melupakan. So, lupa ni sebab tiga sebab. Lepas tu, kalau orang dah start lupa-lupa, tengok kemanusiaan dia, dah berumur ke, boleh cari ubat, ataupun mungkin yang keduanya, maknanya memang terlalu banyak kerja, boleh agihkan. Yang ketiga, barangkali memang sebab syaitan.
Jadi balik pada ayat ini, kalau kamu melihat orang menghina ayat Allah, fa'arif, hendaklah kamu tadi itu ubah. Tapi engkau dilupakan syaitan. Sebab apa? Kemanusiaan mungkin dah tak perasan, ataupun tadi banyak sebab kerja tak sempat ambil tahu, ataupun syaitan melupakan. Maka kalau syaitan melupakan kau, engkau jangan duduk maknanya dengan orang-orang zalim, maknanya orang-orang yang jangan duduk dengan circle orang yang memang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ajar satu doa pada kita semua. Macam mana nak supaya kita direzekikan sentiasa duduk di kalangan orang soleh? Saya nak ajar doa ni. Salim. Tapi saya yakin doa ni semua kita dah hafal. Tak percaya kejap lagi kalau saya sebut, semua dah beria ni kan? Oh, ampun, apa lah Ustaz. Tapi yang tak hafal, salim. Apa doa itu bunyi? Siapa baca doa ini, dia akan duduk di circle ataupun kalangan orang-orang yang baik. Okey. Doanya adalah Allahumma hdini fi man hadai. Kan dah betul cakap kan? Allah Ustaz. Ya Allah, hidayahkan aku bersama orang-orang yang kau bagi hidayah. Wa'afini fi man afai. Kau sehatkan aku dengan orang-orang yang sehat. Wa tawallani fi man tawallai. Bimbing aku bersama orang-orang kau bimbing. Sebab itu, membaca doa kunut, kita tak usah ceritalah sunat ke, ataupun wajib ke, ataupun tak nak baca ke. Sebab dia salah satu daripada doa dalam solat, bacalah. Sebab membaca doa itu, Allah akan rezekikan kita duduk di kalangan orang-orang yang soleh. Ada sekarang sang ustaz dia, doa kunut tak boleh baca lah. Bukan wajib pun sunat dia. Dia tak nak baca, lantar dia lah. Kita baca. Sebab kita nak Allah sekelkan kita duduk dengan kalangan orang-orang soleh, bukan orang-orang zalim seperti mana ayat ini. Itu doa dia. Dan doa ni tak semestinya kita baca dalam solat. Kita boleh jadi zikir harian. Contoh nak buka puasa. Saya nak buka puasa kan. Ambil doa baca dah. Apa lagi doa aku nak baca ni kan? Ambil doa baca dah. Baca doa kunut ni banyak. Dia tak semestinya dalam solat. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma hdini fi man hadait. Baca banyak. Itu doa direzekikan circle-circle yang baik. Jadi balik pada ayat ini, nampak orang yang yahudu nafi ayatina fa'arib. Kamu ubah dengan tangan, tak mampu ubah dengan lisan, tak mampu ubah dengan hati. Terlupa. Kenapa? Syaitan lupakan. Jangan duduk di kalangan bersama orang zalim. Jangan duduk dengan circle orang yang langsung tak ambil tahu pasal Islam ni. Lepas tu saya kata tadi, circle kita penting tau. Dalam hadis saya bersebut maknanya al-mar'u ala dini khalilih. Orang akan terpengaruh dengan agama orang yang di sekelilingnya secara kita tak perasan. Kalau kita berkawan dengan 3 orang yang berfikiran negatif, kita akan menjadi orang yang keempat. Kalau kita berkawan dengan 3 orang yang sentiasa mengata orang, kita akan menjadi orang yang keempat. Kalau kita berkawan dengan 3 orang yang langsung tak ambil endah urusan agama, kita akan menjadi orang yang keempat. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai maknanya keutamaan hidup dia, kita akan menjadi orang yang keempat. Kita berkawan dengan orang duduk dalam majlis ilmu, kita akan menjadi orang keempat. Saya yakin di depan saya ini ramai yang datang majlis ini kerana kawan diajak pada permulaan. Jumlah. Dan dia ada di sini. Tapi kalau relaxlah, apa nak serius sangat belajar agama. Man-man sudahlah, kita akan duduk dekat rumah. Atau kat mana-mana tempat. Balik pada soalan Ustaz tadi. Jadi ada orang cakap macam, relaxlah, tenang-tenang. Maknanya, tenang-tenang. Okey, ayat yang
surah Al-An'am ayat yang 68 tadi itu, kalau Allah sebutkan, kalau kau dilupakan syaitan, jangan kamu duduk bersama orang-orang yang zalim. Okey, zalim ni apa? Zalim ni kita nampak macam zalimnya kau, sebab apa kau pukul aku kan? Itu jahat. itu jahat. Zalim ni adalah orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu takrifan zalim menurut agama. Dia tak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Isteri sepatutnya dirahmati, dia tidak merahmati isteri, itu zalim. Suami sepatutnya dihormati, dia tidak menghormati suami, itu zalim. Sebab itu bukan zalim pada orang itu saja, tapi zalim pada diri. Sebab dia menzalimi diri dia tu, dia buat benda yang akhirnya membahayakan akhirat dia. Jadi maknanya orang yang ini semua relax-relax lah kan, apa nak kecoh-kecoh kan. Kan agama kita ni punya perkara, dia tidak meletakkan ke tempat dia di orang yang zalim. Waktu Allah sebut wala taqulu ba'da dzikra, kau jangan duduk selepas kau ada hidayah ni ma'al qaumiz zalimin, bersama kaum-kaum yang zalim. Dia tak meletakkan, dia tak nampak keutamaan itu apa. Dia tak nampak. Tuan-tuan, saya ustaz-ustaz di depan, semua ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak dan adik-adik saya sekalian, kita semua sedang menuju perjalanan ke akhirat. Suka ke tak suka, kita akan mati. Tuan-tuan sehebat Alexander the Great ke yang menawan timur dan barat? Tuan-tuan sehebat Zulkarnain ke yang disebut kisah dalam Al-Quran mengalahkan Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj? Kita tak sehebat mereka. Mereka hebat, tapi mana mereka? Mereka dikubur sekarang. So kita nak apa? Sedangkan dalam hadis Nabi sebut umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in, 70, 60 ke 70 average dia umur umat Muhammad. Ada yang kurang daripada itu, ada yang Allah rezekikan lebih daripada itu. Umumnya 60 ke 70 average umat Muhammad. Berapa umur kita? Kita hari ini meninggal, kita tak balik kepada orang kita sayang. Kejap lagi kakak, ibu pesan kat laki, bang, awak sayang saya tak? Mestilah dia jawab, sayang kan? Sayang. Kalau sayang, saya minta satu permintaan boleh tak? Apa dia? Kalau saya meninggal, abang jangan tanam saya boleh tak, bang? Hei, pelik permintaan tu. Abang sayang ke tak ni? Okey, sayang, 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 sayang. Okey. Kenapa? Saya takutlah kat kubur seorang-seorang, bang. Saya takutlah. Habis tu, bang, abang kita beli peti ais besar. Abang pakai kain saya cantik-cantik. Telekong bang yang ada tulis Malaysia belakang tu. Kita kan pergi ke Abang Haji lah. Okay. Abang minta saya kat peti ais. Habis tu letak kat tepi bilik kita bang. Hari-hari kita tanya laki kita, confirm akhirnya laki kita kata apa? Ah, yelah. Tapi hari ni meninggal, pagi meninggal, petang dihantar pada Allah, tak balik pada orang kita sayang. Malam meninggal, pagi dihantar balik pada Allah Subhanahu wa taala, tak pulang pada orang yang kita sayang. Kita kan sedang tuju pada Allah, apa yang kita nak? Agama Allah dihina, kita buat tak tahu. So kita ni sedang menuju pada siapa? Sebab itu kena betulkan cara pandang. Aku ni sedang menuju pada mana? Untuk apa takut? Semua mati. Orang yang melawan pun mati, orang yang mempertahan pun akan mati. Sama-sama mati. Tapi bagaimana cara kita mati itu? Diredai Allah atau tidak? Kan biar jelas. Kenapa nak takut? Kan? Jadi maksudnya kita kena ada satu pendirian. Ala man-man ajalah. Maknanya ada setengah-setengah benda boleh relax-relax. Ada setengah benda masing-masing punya cara pertahankan. Sama ada dengan hati, dengan lisan ataupun dengan tangan, kan? Kita kena pertahankan. Dan saya setuju dengan maknanya pandangan Allahyarham Dr. Hamka, kan, yang mengatakan jika kamu, ketika kamu melihat agamamu dihina dan kamu tidak berbuat apa-apa, gantikan pakaianmu dengan kain kafan. Kamu telah mati sebelum mati. Kamu telah mati 20 tahun lebih awal
sebelum kamu dikebumikan ketika umur kamu 70 tahun. Kan? Apa umur kamu 30 tahun, kamu telah mati sebelum kamu dikafankan pada umur 80 tahun. Kan? Jadi maksudnya kita kena tunjukkan sesuatu lah. Kan? Baru ni ada penghinaan-penghinaan pasal agama, paling kurang dekat hati itu. Dalam surah Ali Imran 110 ni, kan, antara ciri umat Muhammad adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia kena ada tiga-tiga benda ini. Okey. Dan antara tiga-tiga benda ini dia kena pilih satu untuk maksudnya identiti diri dia lah sebagai umat Muhammad. Kalau saya melihat di negara-negara jiran ada setengah-setengah ustaz yang pendekatannya, pendekatan saya bukan amar makruf, pendekatan saya adalah nahi mungkar. Jadi dia akan pergi kepada kelab-kelab malam, rumah-rumah pelacuran yang tidak ada lesen. Dia kata yang berlesen itu urusan pemerintah akan menjawab depan Tuhan. Tapi yang tidak dilesen, grup ni yang akan maknanya menghentikan benda itu. Kan? Jadi ada yang amar makruf, dia tak mana identiti dia berdakwah, kan? Di negara-negara jiran identiti dia nahi mungkar. Okey? Ada yang tu'minuna billah, identiti dia adalah suruh Allah kepada iman, maknanya ajak berdebat tentang perbandingan agama biar orang nampak indah Islam, kan? Maknanya ada identiti sebagai umat Muhammad. Okey. Jadi maknanya saya tengok dekat Malaysia ni ustaz, kan? Negara kita ada juga orang yang membuat pendekatan amar makruf nahi mungkar. Tak amar makruf banyaklah. Makruf lebih banyak, tapi nahi mungkar pun ada juga, kan, sebenarnya. So kita bila kita nak, kita kena faham. Kita tak boleh pertikaikan dia. Relax lah, cakap baik-baik boleh tak? Sebab ada, dia memilih identiti umat Muhammad dengan itu, kan? Nah itu, okay. Jadi antara tiga-tiga ni, kalau kita tengok ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa? Soalannya kenapa tu'minuna billah diletakkan yang ketiga? Okay. Dalam struktur bahasa Arab, benda penting dia akan sebut last, kan? Dia kata ini dan ini, satu bahasa Arab, kan? Jadi maknanya setengah-setengah itu supaya orang akan ingat benda yang hujung. Contoh, kan, kalau saya bercakap, kan, bercakap, kita hendaklah maknanya beriman, kita hendaklah sentiasa berbuat baik dan bertakwa kepada Allah. Biasanya psikologi orang akan ingat yang hujung. Yang hujung biasanya, jadi maknanya suatu besar ada kadang-kadang yang penting itu diletakkan ke hujung. Okay. Beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud iman? Kadang-kadang perkataan iman tu sebab kita dah biasa sebut, dia jadi bahasa Melayu yang tak ke hati, kan? Itu beriman sangatlah tu, kan? Dapat ketudung sangat tu. Macam sampai mengejek seolah-olah macam tu, kan? Iman ni belief system. Sistem kepercayaan kita. Iman ni belief system. Kan? Apa yang kita percaya, itu iman. Kan? Sebab itu jangan percaya benda-benda khurafat. Jangan percaya benda-benda syirik. Jangan jadikan syirik tu benda yang boleh kita jadikan belief system. Jangan dimulakan. Kan? Maksudnya iman adalah belief system. Okey. Beribu-ribu kitab mengenai iman, sampai kita pun mana satu nak mula, dia kena mulakan dengan kalimah la ilaha illallah tu. Kan? Intipati dia. Orang Melayu kita menterjemahkan la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Kan? Tapi ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Apabila kita menyebut la ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah, itulah iman. Kan? Sebab itu kadang-kadang kita boleh zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilah tu masukkan ke hati apa hajat, bukan tengah sakit. La ilaha illallah, tadi menyembuhkan melainkan Allah, tadi menyembuhkan melainkan Allah, tadi menyembuhkan melainkan Allah. Mungkin hari ini kita tengah
payment lambat dapat, bisnes tak apa-apa berjaya. La ilaha illallah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Mungkin kita sedang berhadapan dengan menantu yang macam hantu. Ada orang kata menantu versus mertua. Kita membimbel pun kadang-kadang tak memberi kesan. La ilaha illallah. Tadi memberi hidayah melainkan Allah. Tadi memberi hidayah melainkan Allah. Tadi memberi hidayah melainkan Allah. Dan kita tak akan tengok kesan dia. Sebab kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita dah biasa sebut la ilaha illallah, benda tu akan ada dekat subconscious mind kita. Yang kalau dalam keadaan kita sakaratul maut. Sakaratul maut ni mana mabuk mati. Orang mabuk ni orang dah pemikiran dia tak berapa waras. Ketika itu benda yang biasa kita ingat, benda tu yang keluar kat mulut. Kan? Ketika biasa, jadi ketika sebab tu Nabi sebut, kau tengok orang yang akhir hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah fashhadu lahu bil jannah. Kau saksikan dia di syurga. Maknanya dia memang ingat la ilaha illallah tu hidup dia ketika sakaratul maut. Sakaratul maut tu ketika dia mabuk mati. Sakarat ni mabuk maksudnya. Ketika mabuk mati, macam ibu-ibu, kakak-kakak biasa rasa sakaratul hamli. Sakarat hamil. Mabuk hamil. Kita abang-abang tak jarang kan tak rasa. Mabuk laut. Sakarat laut kan. Mabuk hamil, kita boleh tanya. Abang-abang, ayah boleh tanya. Macam mana rasa sakarat kan? Sakarat tu bukan mesti sakarat mati. Sakarat tu mana memang tak mabuk nak muntah tak selesa. Kan? Itu ketika itu yang ingat benda yang biasa kita ingat. Jadi kalau kita iman, sistem kepercayaan kita memang betul-betul la ilaha illallah. Betul-betul ilah tu kita terjemahkan dengan betul, kita memang sangat-sangat masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah eh. Kita sangat-sangat luar biasa hebat dia. Sebab tu saya yakin ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah masih berjalan, siapa pernah pergi kota Andalusia? Kota Andalusia ni tanah yang paling best dekat Eropah. Kenapa? Dia bahagian selatan, dia humid, dia tinggi. Jadi kalau musim sejuk, sedap ke sana. Itu pernah menjadi sebuah negara Islam. Andalusia ni negeri 8. Dia ada 8 negeri. Diadik pada negeri 9 kat sini. 8 negeri. Cordova, Sevilla, Malaga, apa lagi ya? Maknanya ada 8 negeri. Okey. Bayangkan main dia punya negara Islam adalah di Maghribi ataupun Maroko. Naik kapal seminggu lebih dulu, ni bukan ada enjinnya, seminggu lah baru sampai dekat Eropah tu. Jadi mereka berhadapan dengan tentera-tentera Nasrani, tentera-tentera salib. Untuk menerjemahkan kalimah la ilaha illallah, di setiap tiang-tiang istana dia, tiang-tiang kota dia, tiang-tiang masjidnya terjemahkan terus la ghalib illallah. Siapa pernah pergi Spain, Andalusia? Cuba kita recall balik perkataan kita tengok tu. Perkataan tu bunyi dia la ghalib illallah. Dia terjemahkan ilah tu terus pada ghalib. Tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Ketika mereka berpegang dengan la ilaha illallah itu, selama 800 tahun mereka kuat. Ketika mereka telah melupakan belief system la ilaha illallah itu, mereka makin lemah, makin lemah. Dan akhirnya, pada 1492 Masihi, Andalusia telah terlepas daripada tangan orang Islam. Kan? Kita pun sama. Ya, sejauh mana belief system kita. Iman ni belief system. Sistem kepercayaan. So, soalannya, apa sistem kepercayaan anda semua? Tanya diri sendiri. Tak saya jawab. Buri ada yang jawab. Mula-mula gitu. Tak payah jawab. Sendiri tanya, apa sistem kepercayaan aku? Ha? Aku takut rezeki, ya Allah. Daripada kecil lahir, Allah sediakan rezeki. Ada susu ibu, susu. Ada tumbuh gigi, belajar makan nasi goreng. Kan? Kemudian makin besar, makin banyak makan. Umur 60 tahun, risau pasal rezeki. Kenapa? Dah 60 tahun hidup, rezeki tak putus. Istighfar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, tadi memberi rezeki melainkan Allah. Kenapa perlu rungsing? Kenapa perlu takut? 60 tahun, 70 tahun baru, macam mana dia, rezeki susah apa semua. Selagi mana hidup, rezeki ada. Itu kan Allah yang janji. Kan? Tapi kita, apa belief system kita tu apa? Sistem percayaan kita apa? Kan?
bergaduh dengan laki. Sebab apa? Terlalu sayang dengan dia. Allah nak kita balik sayang kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada menyayangi melainkan Allah. Tak ada menyayangi melainkan Allah. Allah balikkan suami tu sayang balik pada kita. Kasih sayang milik Allah. Allah balik bagi. Hati kan milik Allah berbolak balik tu. Ini takut cek telefon ni. Ada Malaysia siapa masuk ni? Siapa tu? Doa. Ya Allah, ya Tuhanku. Suami aku peliharalah Tuhan ya. Aku tak mampu nak chat, nak jaga 24 jam. Allah nak tunjuk, Allah boleh tunjuk ibu, akak-akak. Pukul 2 pagi, tersembul telefon daripada dia punya bantal. Elok kita pun berpaling macam ini lah. Ketika itulah, mesej masuk, nyet. Kita pun buka. Hai, you dah tidur ke? Ha, dah tidur ya? Cerah masa depan. Allah Allah. Ibu, kakak, ayah, abang, setiap adik yang saya ingin saya doakan kebaikan sekalian. Okey, zikra ni kalau ikut maksud dia adalah ingat. Peringatan, zikir, zikir. Orang Melayu kan sebut zikir kan? Jom kita tahlil ada zikir malam ni. Zikir tu ingat. Okey, hidup kita ni, okey, Allah aturkan biar kebanyakan masa kita ingat Allah. Kan? Ada zikra pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu solat itu diulang-ulang adalah untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, aqimis salata li zikri. Ingatlah Allah dirikan solat untuk mengingati aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Hari ini kalau kita tengok orang membuat satu benda berulang-ulang, kenapa? Kan? Main badminton. Hari-hari main badminton. Kenapa? Biar mahir masuk pertandingan boleh menang. Ha? Orang oh, kalau ketika tengah ada pertandingan Letua di Langkawi, ha? Kita punya tim Malaysia kejap-kejap nampak kat Shah Alam, kejap-kejap nampak kat Kelang, kejap-kejap nampak dekat PJ. Hari itu mengayuh basikal. Supaya apa? Tujuannya untuk mahir. Mahir masuk pertandingan boleh menang. Tapi kita solat pada hari ini berulang-ulang bukan untuk kita mahir dalam solat. Ada untuk mahir dalam solat. Kau nak tengok kan? Orang yang mahir solat ni tu haji tu, haji tu, haji tu. 50 tahun dia sembahyang kau. Mahir dia sembahyang. Sebab tu dia sembahyang laju, dia mahir sembahyang. Kita sembahyang bukan untuk mahir dalam solat. Untuk aqimis solata li dzikri, untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur ada doa. Apa tujuan doa? Untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi hidup kita ni diajar untuk kita sentiasa ingat Allah. Orang kalau ingat Allah ni, Allah bagi hadiah dekat dia. Apa hadiah Allah Subhanahu wa taala? Ketenangan. Dan tenang ni tak boleh beli kat kedai tau. Kalau tenang tu boleh beli, bulan Ramadan ni habis habis bazar Ramadan. Dek, tenang dek. Allah habis bang. Pukul 3 lagi habis dah. Allah. Esok tempah kan. 2 kilo dek, tenang. Alih. Tenang tadi beli. Tenang Allah kurniakan. Allah sebut dalam Quran ni tau. Wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk Allah tambahkan nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Saya nak kongsikan satu rahsia. Kita-kita aja. Allah kalau nak bagi seorang itu syurga di akhirat, Allah akan bagi syurga di dunia lagi. Apa syurga di dunia? Ketenangan. Batu tenang disebut sebagai al-jannatul ajilah, syurga yang didahulukan. Allah kalau nak bagi seorang tu neraka ke akhirat, na'uzubillah, Allah akan bagi neraka tu di dunia lagi. Apa neraka di dunia? Ditarik ketenangan hati. Sebab itu Namrud sebelum Allah hancurkan zahirnya dengan nyamuk, pertama ditarik adalah ketenangan hati dia. Tak tenang, nanti Ibrahim nanti melawan aku, nanti aku punya kerajaan runtuh, tak tenang. Tak boleh tidur, tak boleh tidur sebab Allah tarik ketenangan dia. Fir'aun pun sama. Fir'aun sebelum Allah hancurkan dia di Laut Merah, pertama Allah tarik ketenangan hati dia dulu. Sebab tu kita boleh check, kan? Kita ni tenang ke tak hidup kita? Kalau tak tenang, kita kena check zikra tadi tu.
ada tak kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Allah kata apa nama? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kita kena ingat Allah. Selaku manusia kita lupa. Kadang lupa kan? Ingat-ingat Allah kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Suami panggil. Mah ambilkan kain mah. Sini bawa je lah abang ni. Apa tak zikir tak usul lain aja kan. Allah. La ilaha illallah. Sambung balik. Selaku manusia, Islam tak nafi kemanusiaan tau. Itu yang best ni Islam ni. Islam tak nafi kemanusiaan. Sebab itu ada taubat. Salah, minta ampun. Kan? Sebab itu ada taubat. Indahnya Islam. Islam tak nafi kemanusiaan. Manusia kan lemah. Kan? Mana ada yang kita sempurna. Kita lemah. Kita baiki diri. Kan? Jadi, disuruh zikra. Tapi kalau tak zikra, ingat. Maknanya, ingat balik, ingat balik. Jadi, balik pada ayat ini. Allah Subhanahu taala sebut walakin zikra la'allakum tatakun, kan? Maknanya dengan zikra itu kamu mudah-mudahan menjadi takwa. Jadi ingat Allah. Bila ingat Allah, yang penting ada dua benda. Ingat Allah ni, ingat Allah dan ada dua benda. Yang pertama perintah untuk taat, yang kedua perintah untuk kita meninggalkan sesuatu. Kan? Dua benda itulah dia punya terjemahan. So apa bukti kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa bukti kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Terjemahannya dua. Perintah Allah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu bukti dia. Itu bukti dia. Kan? Yang maknanya zikra, disuruh kita zikra supaya hadiah Allah lebih ketenangan. Tapi tak boleh, maksudnya balik-balik muhasabah, tingkatkan diri. Betul Allah sebut dalam Quran. Qad aflaha ma tazakka, beruntunglah orang yang sentiasa meningkatkan dirinya. Yang penting tingkatkan diri. Ada satu hadis tau, ada satu hadis. Kalau abang-abang ayah-ayah pergi Masjid Nabawi ya. Masuk ujung sekali daripada pintu babu salam ke babu bakik. Jadi akak-akak tak berkesempatan. Babu salam ke babu bakik kita masuk kan, okay. ni bahagian depan sekali, jadi kita masuk, jadi dinding depan sekali sebelah kanan kita, betul? Bayangkan, kita cuba bayangkan, kita akan nampak bulat tu 201 nama Nabi Muhammad, gelaran Nabi Muhammad. Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad, 201. Sebelah kiri kita ada 5 buah hadis yang diletakkan sejak dulu lagi, tapi dia tinggi sikit atas tu. Dia bukan eye level, yang nama Nabi tu eye level. Sebelah kiri dia ada 5 hadis. Hadis pertama Nabi sebut, hadis pertama kita jumpa, solat di masjid aku lebih baik daripada solat tempat lain. Hadis kedua dan ketiga mengenai syafaat. Hadis kedua, inna syafa'ati lahaqqun, syafa'aku benar-benar ada. Hadis kedua adalah inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, syafa'at aku, kata Nabi, akan aku berikan kepada umatku yang berbuat dosa tapi dalam hati ada bercita-cita nak jadi baik. Sebab tu kita ni kena bercita-cita jadi baik. Tak berjaya soal lain, tapi kena ada niat. Ya Allah, aku nak jadi isteri paling solehah dekat sya'alam ni, ya Allah. Kena niat. Walaupun sakit hati saya Ustaz, sakit hati saya Ustaz. Hari-hari bergaduh dengan lelaki. Paling kurang ada doa dan niat. Sebab besok kau tak berjaya, Nabi kata Nabi akan bagi syafaat. Orang yang berbuat dosa tapi hati dia cita-cita dia baik. Abang-abang pun sama juga. Doa, ya Allah, aku nak jadi suami paling soleh lah, ya Allah. Walaupun isteri tu kadang-kadang. Tapi aku maafkan lah, ya Allah. Oh, kan cantik macam tu. Wallahualam.